Dalam musim 2023 hingga 2024 Liga Voli Bulgaria, pertandingan ke-8 tim SKV Montana harus diundur, mengikuti keputusan yang diambil setelah Neftohimik Burgas, tim juara bertahan, baru-baru ini menyelesaikan pertandingannya di CIV Volleyball Cup di Eropa. Keputusan penundaan ini memengaruhi laga antara SKV Montana dan Neftohimik Burgas yang seharusnya berlangsung pada Sabtu, 2 Desember 2023. Namun, situasi ini terpaksa diubah akibat keterlibatan Neftohimik Burgas dalam pertandingan CIV Volleyball Cup melawan Arka Spor, tim asal Turki, pada Kamis, 30 November 2023, lalu. Neftohimik Burgas meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut, menunjukkan performa cemerlang setelah menjadi juara Liga Voli Bulgaria musim 2022 hingga 2023. Mereka berhasil mengalahkan Hebar Pazardik dalam babak final dan mendapatkan hak untuk mewakili Bulgaria di kompetisi bola voli antar negara di Eropa. Meskipun prestasi ini menjadi kehormatan bagi Neftohimik Burgas, dampaknya terasa pada jadwal pertandingan domestik, termasuk laga melawan SKV Montana. SKV Montana, yang diperkuat oleh outside hitter Indonesia, Fahri Septian Putratama, sebelumnya sedang menikmati tren positif dengan meraih 3 kemenangan beruntun. Capaian ini membawa mereka meraih 8 poin dan menempati posisi ketiga pada papan klasemen sementara. Pertandingan yang ditundanya menyebabkan terhentinya tren positif SKV Montana yang tengah bersemangat. Meskipun demikian, tim ini berharap dapat melanjutkan momentum positif mereka dan mengukir prestasi lebih lanjut di Liga Voli Bulgaria 2023. Namun, dengan pertimbangan jadwal yang ketat dan keterlibatan Neftohimik Burgas di tingkat internasional, pengunduran jadwal menjadi keputusan yang tidak dapat dihindari. Saat ini, belum ada kepastian mengenai tanggal baru untuk pertandingan ini, dan tim sepakat untuk menyesuaikan jadwal sesuai dengan keputusan resmi Liga Voli Bulgaria 2023. Dalam menghadapi tantangan ini, SKV Montana tetap optimis dan fokus untuk menjaga performa mereka di kompetisi. Mereka menyadari bahwa ketidakpastian dalam jadwal merupakan bagian dari dinamika olahraga profesional. Tim ini berkomitmen untuk terus bekerja keras dan memanfaatkan waktu tambahan ini untuk persiapan lebih lanjut. Meskipun terjadi penundaan, SKV Montana yakin dapat kembali ke jalur kemenangan dan memberikan penampilan terbaik di Liga Voli Bulgaria 2023. Para penggemar dan pendukung setia SKV Montana diharapkan tetap memberikan dukungan mereka selama periode ini. Keterlibatan mereka di media sosial dapat menjadi sarana untuk berbagi semangat dan antusiasme, memotivasi tim untuk mengatasi hambatan ini dan mencapai tujuan mereka di musim ini. Dengan semangat positif dan dukungan penuh dari para penggemar, SKV Montana berharap dapat melanjutkan perjalanan mereka dengan sukses di Liga Voli Bulgaria 2023. Meski harus menghadapi tantangan jadwal, tim ini siap untuk bersaing dan menunjukkan